lumayan kerat ya dari Selena. Selang sana. Tolong bang. Tati. Nice. Yang cukup. Ini bahaya banget. Ya dan tartel kali ini. Ya kakak. Nice guys. Berhasil. Diamankan oleh Kain. Esmeduro guys. Esmeduro. Lempar ke arah Brok yang namun. Tuh banget ah. Sprint dia. Nice boot. Smokesjam harus tuh. Takannya dan bahkan. Oh masuk kali ini dengan basic. Mati. Nice. Di belakang. Cover gua dari Akai. Mati. Gua menaruh. Aman tuh Tom. Nice Tom. Aman gua. Sini. Pekan Ki kali ini blinker ya. Tapi kali ini sama HT masih punya satu buah seal. Masih bisa recall mundur terlebih dahulu tapi Ki. Asmen di gua. Bahkan Bu. Asmen ulti ya. Oh my god. Dan bahkan Sansar Suma tapi gue. Masuk area belakang dan pas. Gua lagi enggak. Tapi ternyata Vala bakal coba dikejar dan sama. Cuma di sekalian depannya. Sedikit connect tapi. Gua tibi. Ya akan dituju lagi dan lagi double. Punya heavy spin, Marky mencoba untuk memecahkan. Let's boot guys, dia mau ngeflank tuh. Di area garda depan. Ayo. Dan setengah HP ban, tapi kali ini cewek masuk. Ini, ulti gue. Pate. Gue load. Lord. Akai. Dan Karamit dan akan ditabrak lagi pastinya. Iya, Lena no flicker guys. Pemain-pemain dari Onyx Esports tapi Max. Gue kena Lele, aman gue. Tangan Ripo pun tidak mampu. Bisain, tau guys. Oke, NW. Masuk ke area bisnya. Ortor. Untuk menahan. Berarti biar, kasih banget. Esports berhasil untuk mendapatkan game mereka yang pertama dengan sangat amat meyakinkan. Ya, tapi Fala cukup pede tapi kali ini fatalnya connect dan bang. Nice Tom. Sini ke gua lang. Nice Tom. Nice. Dari Onyx Esports meskipun Sans berhasil. Dan bersama Julian datang lagi tuh. Ya. Kali ini mencoba untuk datang dari area blind spot dan Ki mencoba untuk menahan. Belum memberikan backup yang cukup baik tapi Kairi masih bisa untuk mendapat. Nice, tolong guys, tolong gua. Nosfin masa. Enggak, ternyata Ripo bakal langsung mati sih. Pada seorang Kairi bakal coba dikejar sama seorang Sans tapi Ripo. Nanti ketika udah punya 3 item sekarang tadi kebersek. Dia ada blinker sini. Udah sakit lagi. Nice. Pada utara mid-nya lihat ya. Iya, di dot ternyata dari fatalingnya. Ten bang. Last guy. One point dari Sarah Hamot, tapi kali ini Kairi bakal coba untuk nge-heavy spin. Nice, Bang. Sudah atas. Di follow up juga cukup baik. Tapi kali ini fatalingnya listrik sama dari Sarah Ki. Dipakai orang yang seorang Ki untuk mundur. Dari ngebuka fang. Ini bakal kemakan sama damage dari seorang Lilia. Dan sama HT hampir bisa ditumbangkan namun Kairi. Fatalingnya lempar lagi ke belakang dan sakit banget damage-nya. Balik. Kairi masih punya heavy spin. Nyari, Bang. Kali kejar lagi. Marky sudah tim. Markanya. Next play. Bang, the triple kill miss. Bang. Wait. You ready, Bang? I ready. Mobilitas terus ya, bisa sambil jalan. Nice. Lor ya. Dan team fight. Lor, fokus. Nice. Ini mulai datang dan lock-nya. Balik dulu. Nopi ke atas, nice. Katanya Fala. Gue nakutin dong. Sama-sama, gue di belakang sini ya. Balik guys. Ender gue nih. Gue mati ya. Di depan sama. Dia konsil tuh. Nice. Aman. Dari seorang Sars dan juga cewek. Alpa sendiri cukup kuat menurut aku dan Kai. Gue aman. Kuat. Dia mau flickerin gue, cicin. Ulti guys. Kairi gak ada takut ya dan bahkan dia mencoba untuk. Ayo. Ki. Nice. Untuk menahan tapi ternyata dari sama Asit. Nice bang. Menang, tolong gilang. Sama. Tolong bot. Aman bot. Bisa skill 2 bot. Aman gua, imo. Nice. Begitu saja, Boots masih punya immortality tapi hanya akan ada pertukaran bisa dikontes. Wow. Sama HT. Dulu guys, bisa balik. Sama HT kali. Aman. Rangasnya yang sangat sakit. Cil. Harus mundur kali ini teman-teman. Masuk. Awas dia multi. Lo banget poin. Ini bikin terlalu apa. Sementara kali ini. Kita mati. Nice. Ini Kispo.